Udah pulang? Gimana tadi? Udah puas okay liatnya? Ngapain sih lu masuk ke ruang pribadi gua? Emang gua pernah ngasih izin lu masuk ke situ? Tunggu, Jing. Gua tadi gak ada kerjaan aja. Oh, jadi kalau lu gak ada kerjaan lu ngurusin orang lain? Sama kan? Kayak pas lu tau gua suka sama Eros. Sampai lu suruh gua dandan konyol kayak gini. Konyol? Apalagi resep mie goreng lu tuh, Lip, yang lu suruh gue bikin. Itu resep sampah, tau gak? Makanya dibuang sama dia. Sabar dong, Jing. Gue kayak gini bukan yang seperti yang lu lihat. Gue tadi baru nyiapin... Nyiapin apa lagi sih, Lip? Pokoknya gue gak mau deh ngurus-ngurusin gue lagi. Kok jadi gini sih? Bukan gitu maksud gue, Jing. Semuanya tuh jadi hancur, tau gak, gara-gara lu? Mendingan lu pulang aja deh, Lip. Jing, lu dengar dulu, Jing. Gua bukannya... Selamat ulang tahun, Philip ucapkan. Selamat panjang umur, Philip kan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat ulang tahun untukmu Jingga. Selamat ulang tahun, Philip ucapkan. Selamat panjang umur, Philip kan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat ulang tahun. Oi, Jing, mel ulang tahun ya. Gue inget kan hari ini ulang tahun lo. Best friend. Gimana nih dekorasinya? Keren abis kan? Sarian nih gue bikin ya. Hari ini ketemuannya gimana tuh sama si Eros? Pasti juga oke dong. Apa juga gue bilang, lu mah gak kalah kali macam-macam yang lain. Yah, pokoknya gue cuma pengen lu bahagia deh hari ini. And semoga kita bisa terus temenan selamanya ya. Ya udahlah, gak usah ngomong banyak-banyak lagi kali. Gue juga palingan lagi di samping lu sekarang. Iya gak?
Happy birthday, Jingga. Ros, lu kenapa tinggal di sini? Gue pertama kali kesini buat belajar disuruh ortu. Ya karena Dindo lagi rusuh-rusuh gitu. Gue sih mau aja. Emangnya lu nggak ada keinginan pergi dari sini, balik Indo atau kemana gitu? Enggak lah. Gue oke-oke aja kok. Kerja, gue udah punya. Hidup, udah mandiri. Bokap nyokap gue juga gak ngirimin gue duit lagi. Ya, meskipun pas-pasan, tapi gue bahagia. Emang kenapa? Sebenarnya Ros, gue bosen di sini. Mau cabut, tapi gak ada duit. Cabut? Cabut kemana, Ma? Singapura. Kenapa Singapura? Gara-gara cowok lu di sana? Gak juga lah. It just feels like a beautiful place. Ini Rima, teman baik gue. Dia gak tahu, tapi gue suka sama dia. Ya, dia udah punya cowok, long distance di Singapura. Makanya cinta itu gue pendam. Dia gak banyak cerita tentang cowoknya. Tapi setiap kali ketemu dia, sepertinya ada kesedihan di dalam hatinya.